Hello tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak unbox apa yang dalam Orcutz Planner ini dan cara untuk menukar blade dan cara untuk pasang guide rail. Mesin ini adalah 600 watt. Kata wide dia adalah 82 mm, berat adalah 2.8 kg. Planner blade dia adalah siap pasang dengan mesin. Part ini saya akan tunjuk cara untuk menukar blade. Step pertama adalah buka 4 skru di sini. Buka ketiga-tiga skru ini. Mesin ini ada dua keping blade. Kalau nak tukar kedua-dua, ada lagi satu di sini. Blade boleh ikat di bahagian sini untuk tujuan asah ataupun sharpening. Apabila pasang balik blade ni, kena pastikan blade ni dipasang dengan seimbang ataupun balance. Ikatkan skru dahulu, ketatkan skru kemudian supaya boleh adjust sebelum ketatkan. Pasang balik tapak. Saya akan tunjuk cara pasang guide rail dia dua-dua side. Thank you.
Saya didapati nut guide wheel dia kurang ketat. Jadi, saya buka wing nut yang di sharpening holder itu dan pasang di guide wheel ini. Memang sudah ketat selepas tukar dengan wing nut. Di sini boleh adjust berapa mm anda hendak. Ini akan adjust mengikut berapa mm yang anda pusing.